Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al ayah ayyuhassadatil qurama wal aiza wa bil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Apik, beliau Romo Kiai Mudir Syaifullah beserta keluarga besarnya yang kami harapkan barokah fatma ilmunya. Semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Khairul Muna dari Magelang, adik dari Kiai Haji Ali Qaisor yang pada malam hari ini berhalangan hadir di tengah-tengah kita dikarenakan dalam kondisi kurang sehat. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada yang terhormat sesepuh pini sepuh tokoh masyarakat yang dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada yang terhormat Bupati Cilacap atau yang mewakili Camat Kesugihan, Kapolsek Kesugihan, dan Ramil 06 Kesugihan, Kepala Desa Kesugihan beserta seluruh jajarannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu taufik, hidayah serta inayahnya. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kita semua pada detik ini masih dapat diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertolabul ilmi bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan haul masyayikh Pondok Pesantren Apik Kiai Haji Muhsin yang ke-49, Kiai Haji Syaifullah Muhsin yang ke-29, Kiai Haji Nasoha yang ke-28. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu terhanturkan kepada junjungan kita semua orang yang berjasa besar membawa agama Islam, agama yang penuh kasih sayang, sehingga pada detik ini kita semua masih merasakan keindahan nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pengajian akbar, yang kelima doa penutup, yang terakhir penutup. Bapak ibu yang berbahagia, marilah kita mulai acara peringatan Maulid Nabi dan haul masyayikh Pondok Pesantren Apik ini dengan baca umul kitab. Libtighai mardhatillah wa li syafa'ati rasulillah al-Fatihah. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi membacakan wasilah acara pada malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan dan kemanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Kiai Haji Zainal Arifin S.Sos.I. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم.
Ya قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على وأصحابه الأخيار صلاة رسول الله.
Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kepada beliau disampaikan terima kasih.